Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni geng, aku nak tunjuk kat korang dua jenis side mirror autofold untuk Honda City dengan Honda HR-V. Okay geng, so kita ada dua jenis. Satu yang biasa, yang biasa punya ni dia murah sikit lah. Kemudian ini adalah yang custom made. So yang custom made ni memang mahal sikit dan dia ada pre-order lah. Kemudian dia punya kelebihan, dia boleh kontrol buka cermin dan tutup cermin. So korang stay tune di akhir video, aku akan demo kat korang kedua-dua jenis. Okay, jangan lupa subscribe dulu channel ini, like dan share video ini. Okay, jom next video. Okay geng, ini adalah keadaan asal untuk Honda City pintu depannya. So ini tadi kita dah keluarkan daripada dia punya panel ya. Pun sama, ini untuk control side mirror. So sini ada connector untuk pintu. Okay, sini ada connector. Kita takkan kacau apalah. So, kalau korang nak tengok yang door trim tadi, kalau kita tengok dia tak ada, kita kata soundproof material lah. Dia hanya ada dalam ni lah. Kalau tengok dalam ni ya, kat sini dia ada damping. Honda City pun dia ada letak vibration damping. So dia untuk reduce, kita kata noise lah, noise vibration besi tu lah. Sini mungkin ada lah, tapi ini untuk reduce kan dia punya wire vibration dengan besi lah. Alright, so kita akan pasang autofold. Autofold ada dua jenis yang aku sediakan. Ini yang biasa punya, dia hanya control side mirror flip dengan remote, lock kereta dengan unlock saja. Tapi aku ada lagi satu jenis. Ini memang customnya, tapi ini memang special untuk Honda punya. Ini memang sangat mahal lah, tapi ini boleh control korang pun cermin dengan remote. Korang boleh buka cermin dengan remote lah. Ini biasa punya, ini yang special punya. So kita akan tengok lah perbezaan dia. Aku akan pasang yang biasa, lepas aku pasang yang special ni, korang tengok apa perbezaan dia. Kalau korang nak ni mahal sikit, dia ada makan pre-order sikit lah. Okay kan, jom kita try. Okay kan, kita nak start dulu dengan yang biasa punya. Kat sini memang tulis lah plug and play, plug and play punya, door lock, door unlock. Jom kita nak try. Okay geng, so kalau kita buka kotak dia, kita dapat modul, kita dapat kabel. Alright, kabel dia memang nampak macam serabut, tapi semua ni plug and play dan cara dia sangat senang. Korang jangan risau, korang takkan salah pasang punya, sebab connector dia semua ni dah ngam-ngam size. Okay, so kira-kira nak tengok. First kali jom aku try pasang eh. Okay, first kali kita cabut yang door panel ni. Ada satu clip tu, korang kena tekan dia dan tarik keluar. Okay, dah. Kemudian korang pasang dekat dia punya bypass lah. Sini bunyi klik dan korang cucuk balik yang bypass punya. Okay, next kita tengok lagi apa lagi yang boleh pasang. Korang pasang je. So sini yang tadi daripada pergi panel korang, korang masuk sini. Okay, yang sini pergi dekat door panel korang. Ini side mirror punya, korang masuk dekat bypass clipnya. Okay, yang ini yang panjang ni, korang masuk dekat modul. Done. Okay, semua dah siap. Yang ni korang tinggal masuk dekat dia punya modul, door panel ni lah. Masuk sini satu. Lepas tu ini yang side mirror punya ni, korang masuk kat depan ni, warna coklat ni. So siap, lepas tu korang susun elok-elok lah, yang bagi dia bergerak, korang kabel tie kau semualah. Right, tapi kita nak test dulu. Okay, kat sini kalau kita tengok, dia ada tulis satu macam ada tolak tau, ada switch kat sini tau. Belah kanan ACC, belah kiri ni tak ada tulis. So dia maksud dia ada dua jenis untuk side mirror autofold ni, ada dua jenis. Type A, jenis A. Jenis A adalah bila kita tekan remote lock, dia akan masuk ke dalam. Bila kita tekan remote unlock, dia akan keluar. Type A. Type B adalah bila kita tekan remote lock, dia akan masuk ke dalam. Tapi bila kita tekan remote unlock, dia tak akan buka keluar lagi. Kita kena start engine, baru dia akan full keluar. Alright, korang pilih korang nak type mana. Kalau korang nak type A tadi, korang pilih yang dekat tak ada tulis ACC. Kalau dia sini korang tolak pergi ke tempat ACC, dia ACC ni maksudnya kita start engine, baru dia akan full keluar. Alright, so sekarang kita nak pilih yang tak ada ACC lah. Saya tolak ke dalam, ke kiri. Okay, dah tolak. Jom kita try. Okay, kita nak test. Sekarang ini kunci, aku tekan lock. Nampak? Dia full keluar, ke dalam. Okay, kalau aku tekan lock, dia terus full keluar. Okay, ini adalah jenis type A side mirror autofold yang biasa. Jom kita tengok lagi type B pula. Okay, ni type B side mirror full yang biasa. Kalau aku tekan unlock, sorry, aku tekan lock, dia akan masuk ke dalam. So kalau aku tekan unlock, dia tak akan buka lagi. Aku kena start engine.
Okey geng, sekarang kita nak try auto full yang mahal sikit punya. Ini yang custom made punya, dia boleh gerakkan cermin sekali lah. Jom kita try. Cara pasang pun sama saja, korang jangan risau. So first kali macam biasa, dekat door ni korang tarik keluar. Masukkan dia punya bypass kat sini. Okey. Kemudian yang side mirror ni korang masukkan dekat clip side mirror. Kemudian yang pergi dekat door panel ni korang masukkan dekat dia punya bypass juga, kabel connector ni. Right, siap. Okey. So sekarang kita pergi masuk dekat door panel. Alright. Sini masuk dekat connector coklat ni. Dan jom kita tengok macam mana dia berfungsi pula. Ok geng, kita nak try side mirror auto full module yang custom made punya, yang mahal sikit punya tu. So sekarang kalau aku tekan lock, flip ke dalam. Kalau aku tekan unlock, ok ni function ni. Kalau auto full module yang biasa pun ada juga, tapi apa membuatkan dia beza daripada yang biasa adalah dia boleh buka tingkap. Alright, kita tengok. Kalau kita nak buka tingkap sikit saja, aku tekan lock, aku tekan unlock, aku tekan lock. Nampak? Dia buka sikit saja tu tingkap. Okay, kat sini pun nampak. Kalau boleh nampak, setiap belakang boleh buka agak sikit. Alright, so okay. Kalau kita nak buka tingkap besar lagi, kita tekan buka, tutup, buka. So dia akan buka depan semua terus, besar terus. Alright. Okay, kalau kita nak tutup tingkap dengan remote, kita tekan lock, kita tekan sekali lagi, dia akan tutup lah. Okey, so ini adalah kelebihan menggunakan side mirror auto full yang custom punya, yang mahal pun sikit ni punya lah. Korang pilih lah, korang nak yang jenis ni ataupun yang jenis biasa tu. Boleh pilih apa-apa, roja aku.